utama dari perumahan Zora. So, kalian bakalan bisa akses dua pintu nih. Kebetulan, teman-teman sekarang akan masuk lewat pintu yang benar-benar adalah master. Di mana di sini sudah ada tembok yang nggak polosan aja. Sudah ditutup dengan travertin yang ukurannya besar-besar. Rumah ini memiliki luas tanah 9x18 dan luas bangunannya sudah direnovasi. Aslinya 297 meter persegi dengan 4 plus 1 kamar tidur, teman-teman. Di bawah sudah ada carport dengan kapasitas 2 mobil. Yuk sekarang kita masuk ya. Untuk pintu utama sudah dilengkapi dengan smart door lock seperti ini. Pastinya lengkap sekali ya dengan kartu, lalu sudah ada fingerprint dan juga dengan password beserta kuncinya. Di belakang aku ini adalah 3 pintu lemari khusus untuk rak sepatu, teman-teman. Jadi nanti nggak usah repot lagi atau bingung sepatunya ditaruh di mana ya. Karena rumahnya full furnished, kalian mesti dengerin satu persatu penjelasan dari aku. Yuk! Sekarang kita akan melihat ruangan pertama, yaitu area ruang keluarga. Pasti teman-teman nanya, di mana ya ruang tamunya? Ruang tamunya ada di lantai 1. Karena memang khusus rumah di Zora, teman-teman bakalan memiliki 2 akses masuk ke dalam rumah. Satu dari pintu utama langsung masuk ke lantai 2 dan juga satu lagi di area bawah, yaitu area servis dan juga bisa dijadikan kantor seperti rumah ini. Nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita akan lihat dulu ruang keluarganya. Di sini ada sofa, ukurannya cukup besar, 1, 2, 3, 4, jadi bisa duduk 4 orang, teman-teman. Lalu di sini lantainya sudah menggunakan marmer slab yang besar-besar. Meja ini juga meja dari marmer, teman-teman. Nanti keseluruhan furniture-nya bakalan ditinggal, termasuk TV-nya. Tetapi untuk sound system-nya belum termasuk. Jadi teman-teman mesti benar-benar dengerin penjelasan Devi supaya nggak ada miskom nih, yang mana yang ditinggal dan mana yang akan dibawa oleh si pemilik. Keseluruhan rumah ini sudah dilengkapi dengan voice command. Jadi smart home-nya nggak cuma ada di smart door lock, tapi benar-benar di keseluruhan ruangan. Sekarang kita coba dulu ya. Google, tolong nyalain TV ya. Nah, jadi sesimpel ini teman-teman, nyalain lampu, buka gorden, ataupun nyalain AC, bisa semuanya hanya dengan suara, tanpa harus repot-repot cari remote-nya di mana ya, seperti itu. Cocok banget buat teman-teman yang mungkin lagi punya anak baby, anak kecil yang suka jahil teman-teman ya, mindah-mindahin remote-remote-nya nih. Oke, di sebelah kanan aku ini sudah ada lemari display. Lemari ini besar sekali, jadi begitu masuk dari pintu tadi langsung melihat area di sini dan didesain dengan sangat rapi oleh si pemiliknya. Tapi nanti barang-barangnya ini to be discussed ya teman-teman, yang jelas lemarinya ini sudah termasuk. Di belakangnya dilengkapi dengan brown mirror, di setiap raknya di sini ada 4 level, semuanya sudah dilengkapi dengan lampu LED, jadi super terang. Ini sudah ada satu meja, meja ini meja yang bisa digeser, jadi kalau lagi duduk-duduk bisa dibawa ke sana supaya lebih gampang aja untuk ngambil makanan ataupun remote yang ada di sebelah sana. Oke, di sebelah kiri aku sebelum kita muter ruangan ini adalah area balkon. Untuk pergi ke balkon, teman-teman bisa buka pintu geser, ada 2 pintu geser kaca dan ini nih keunggulannya rumah di Zora. Apa itu? Kacanya sudah menggunakan kaca Asahi Glass. Karena kaca ini jadi bisa menyerap panas. Sehingga rumahnya akan lebih adem. Karena 30% dari sinar matahari sudah diserap dulu oleh kaca ini nih. Balkonnya cukup besar teman-teman. Di sana ditempatkan 2 kursi dan 1 meja. Sehingga bisa duduk-duduk sambil nyantai ngopi sore. Oke, sekarang kita lihat area yang selanjutnya, ini adalah area dining. Di area dining sudah ada meja makan, di sini ada meja dari marmer slab besar sekali, lalu sudah ada di sini kursi makannya sekitar 8 orang,
ditambahkan dengan chandelier kristal yang benar-benar super menambah kemewahan dari rumah ini ya. Jadi untuk lemari di sini pun karena sudah menempel nanti sudah diberikan banyak sekali penggunaan brown mirrornya. Lalu di sini sudah ada tempat untuk meletakkan barang-barang koleksi si owner. Pastinya nanti ini tidak termasuk ya teman-teman. Ada satu ruangan lagi di sebelah kanan aku, ini adalah area powder alias toilet tamu. Jadi nanti kalau lagi ada teman, keluarga yang berkunjung bisa menggunakan toilet ini. Simple banget teman-teman, jadi begitu masuk langsung ada satu area wastafel dan juga ada toiletnya. Dimana di sini sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka sehingga tidak akan menjadi area yang lembab. Sekarang kita akan melihat area selanjutnya yaitu dapur kering teman-teman. Dapur basahnya ada di lantai pertama. Dan dapur kering ini merupakan hasil renovasi alias luas tambahan dari rumah ini. Kalau teman-teman beli aslinya dari developer, ini adalah ruangan yang kalian gak dapetin sama sekali. So, untuk luas bangunannya benar-benar sudah berbeda dari rumah standarnya. Yuk, sekarang kita mendekat ya. Kita lihat dulu di sisi sebelah kanan ini sudah ada kulkas. Nanti semuanya kalian sudah dapetin kecuali alat kopinya, teman-teman. Di sini sudah ada kulkas 2 pintu, lalu di sini ada ovennya, microwave-nya. Di sana sudah ada dispenser. Teman-teman bisa lihat semuanya menggunakan kaca brown mirror untuk finishing-nya. Lalu di sini sudah ada tempat untuk mencuci ya, mencuci dishes dan masaknya ada di sebelah sini nih. Ada kompor 3 tungku beserta ada cooker hoodnya teman-teman. Di atasnya juga sudah full sekali dan sudah dilengkapi pastinya dengan CCTV yang nggak termasuk ada di sebelah kiri ini. Nanti jangan khawatir teman-teman bisa dapetin penjelasan lebih lanjut kalau teman-teman sudah janjian survei hanya dengan Devi lo ya. Di sebelah kiri aku ini juga sudah ada lemari terbuat dari bahan HPL juga teman-teman, tapi ini HPL-nya yang lumayan oke banget ya. Warnanya juga aku suka banget karena warnanya natural, gampang untuk disukai oleh banyak orang. Ini adalah hasil koleksi dari si owner juga, pastinya nggak termasuk ya. Yuk sekarang kita lihat ada satu kamar tidur anak di lantai kedua ini. Ini adalah kamar tidur anak yang ada di lantai kedua. Kalau teman-teman perhatikan, vibes-nya benar-benar memang kamar anak ya. Jadi begitu masuk, ini sudah ada ranjang. Ranjangnya ini ukurannya kurang lebih 140 kalau nggak salah teman-teman ya. Correct me if I'm wrong. Terus di sini sudah ada untuk ranjangnya ya, sudah ada gambar boneka gitu teman-teman. Yang mana yang aku tanya tadi sama si owner, dinding sebelah kanan ini ada gambar bear ya, gambar yang pastinya disukai oleh anak-anak, merupakan lukisan. Jadi bukan hasil wallpaper aja, tapi benar-benar dipanggil artis kesini untuk ngelukis. Dan gak cuma kamar tidur ini aja, masih ada kamar tidur anak yang kedua di atas. Lantai untuk semua kamar tidur sudah menggunakan laminated floor seperti ini teman-teman. Jadi ini benar-benar awet ya. Di bawah ranjang juga masih ada laci-laci, jadi bisa dibuka untuk simpen-simpen mainan anak-anak. Ini ada meja khusus untuk meja tulis teman-teman atau meja belajar. Lalu sudah ada lemari pakaian di sini, ada 3 lemari yang bisa dibuka beserta ditambah lagi dengan 6 pintu lemari di atas. Jadi untuk interiornya itu benar-benar full sekali. Di kamar tidur ini pun sudah ada tempat TV-nya beserta ada raknya dan ada kamar mandinya. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Enaknya punya rumah di Zora, setiap kamar tidur sudah ada kamar mandi seperti ini. Jadi lengkap sekali teman-teman, ada wastafelnya, lalu ada tempat untuk showernya, sudah dilengkapi dengan glass screen, dan sudah ada klosetnya, semuanya dari Toto, dan pastinya sudah ada jendela supaya tidak lembab. Sekarang kita naik ke lantai 3, aku pengen nunjukin kamar tidur anak yang super besar, beserta kamar tidur utama yang sudah ada gaming roomnya loh. Sekarang kita sudah sampai di lantai ketiga.
Jadi simpel aja, di sebelah kanan aku di sini sudah ada kamar tidur utama dan di sebelah kiri adalah kamar tidur anak. Sekarang kita lihat dulu kamar tidur anaknya. Teman-teman, berasa lagi masuk ke sebuah tempat bermain gak sih? Bisa lihat ya, vibes-nya benar-benar dibuat enak banget buat kamar tidur anak. So, di sebelah kiri aku ini nih yang aku cerita tadi. Jadi temboknya ini bukan hasil dari wallpaper, tapi benar-benar dilukis teman-teman. Di sebelah sini dan tembok sebelah sana. Jadi aslinya ruangan ini nih nggak ada. Ini adalah hasil renovasi dari si pemilik, karena memang tadinya hanya sebatas tembok ini aja. So, kamar tidur anaknya ini double. Seukuran benar-benar yang sangat besar, bahkan hampir selebar rumahnya. Di sebelah kanan ini adalah tempat untuk lemari pakaian. Ada 5 pintu lemari, teman-teman ya. Yang pasti finishingnya benar-benar bagus dan di atasnya sudah full sampai ke atas lemari-lemarinya. Ini sudah termasuk, lalu untuk lampu-lampunya juga. Untuk bermain anak ini main-mainannya semua nanti akan dibawa oleh si pemilik. Lalu di sebelah kiri aku ini adalah tempat TV-nya. TV-nya juga nanti termasuk teman-teman. Dan masih ada rak-rak kecil mungkin buat untuk taruh-taruh buku ataupun mainan seperti ini ya. Di sini sudah ada ranjang, ranjangnya ukuran 180 nih teman-teman ya. Masih super enak banget ya size-nya, jarak antara ranjang dengan tempat TV ataupun di sebelah sini juga masih ada rak-rak tambahan lagi seperti yang di sana. Dan kamar tidur ini juga lagi-lagi sudah menggunakan laminated floor beserta sudah punya kamar mandi di dalam. Kita cek yuk. Kamar mandinya persis ya seperti yang ada di kamar anak pertama tadi. So, di sini simple banget teman-teman, wastafel, shower dan juga sudah ada toilet beserta ada jendelanya. Yuk, sekarang pasti udah pada penasaran kayak apa ruang gamingnya dan juga kamar utamanya. Teman-teman, untuk kamar utama, pintunya juga sudah menggunakan smart door lock. Jadi nggak cuma pintu utamanya. Yuk, teman-teman sekarang langsung masuk ke kamar utama. Sebelum kita bahas area tempat tidur dan juga ruang gaming, kita lihat dulu di sini sudah ada walk-in closet. Ini nih surganya para ibu-ibu ya. Jadi di sebelah kiri sudah ada meja rias lengkap dengan lampunya, sehingga benar-benar puas banget. Lalu di sebelah kirinya, di sini tempat aksesorisnya juga sudah ada, tempat taruh tas. Di sana juga ada lemari untuk gantung. Di sebelah sini masih ada 4 pintu besar, khusus untuk lemari pakaian yang mana full banget sampai ke atas. Dan selain area ini adalah area tambahan ya teman-teman. Masih ada satu area lagi, yaitu kamar mandi utama. Yuk! So, ini adalah kamar mandinya teman-teman. Di sini sudah ada satu area basin, simple banget, semuanya finishingnya persis sama dengan kamar mandi lainnya. Di bawahnya sudah ada vanity, semuanya sudah lengkap dan sudah ada cerminnya. Di sebelah kiri di sini sudah ada toilet, toiletnya ada 2, his and hers. Lalu sudah ada bathtub, bathtubnya ini cantik sekali, minimalis banget, memang gaya Jepang asli ya teman-teman. Ditambah lagi dengan area shower. Jadi showernya sudah lengkap dengan glass screen-nya. Lalu ini bisa dibuka teman-teman pintunya. Dan kalau kita masuk, ini ukurannya besar sekali karena dari ujung sini sampai ke sana sudah double shower. Di atasnya teman-teman pasti sudah notice sudah ada jendelanya. Yuk sekarang kita lihat area tempat tidurnya. Ini dia area tempat tidurnya. Di sisi sebelah kanan aku ini adalah tempat untuk meja kerja teman-teman ya. Jadi bisa untuk ngapain aja di sini, mungkin untuk laptop segala macam bisa ditaruh di sana. Lalu untuk tempat tidurnya, wah ini sih besar banget karena kayaknya sih lebarnya 240 teman-teman ya. Panjangnya 200, backdropnya sudah dibuat seperti ini teman-teman, jadi benar-benar puas sekali karena memang nggak pakai nakas-nakas lagi, dimaksimalin khusus untuk tempat tidur. Lalu di sebelah kiri aku ini sudah ada TV yang lagi-lagi super besar teman-teman, sudah dilengkapi dengan voice command juga. Lalu di belakangnya sudah ada panel TV. Di sini
sudah dilengkapi dengan LED, kanan kirinya sudah ada rak-rak juga. Nah, rak-raknya ini semua isinya nanti akan dibawa oleh si pemilik karena ini adalah barang pribadi. Untuk sound systemnya belum termasuk teman-teman ya, tapi TV-nya nanti bakalan sudah termasuk, sudah dikasih, kalian nggak perlu repot lagi. Di sini sudah ada jendela besar sekali, ini adalah jendela yang menghadap ke depan rumah, jadi benar-benar bisa langsung mendapatkan pencahayaan yang sangat baik. Dan ada satu ruang rahasia, yuk kita ke sana. Pasti teman-teman udah pada tahu deh, ini ruangan apa kira-kira? Ini adalah ruangan gaming. Jadi di sini tempat untuk si owner main game ya. Nanti semuanya akan dibawa teman-teman. Tapi ruangan ini sudah kedap suara dan vibes-nya memang beda banget ya teman-teman. Di kanan kirinya nggak perlu repot lagi mikirin mau pakai sofa apaan karena di sini sudah dikasih kursi pijit. Kursi pijitnya mahal banget loh teman-teman, satunya 100 jutaan katanya dan ini bakalan ditinggal. Jadi 2 unit kalian sudah dapetin. Lalu di sini sudah ada TV, tapi sayang TV-nya nggak termasuk karena ini benar-benar mahal sekali katanya ya. Mungkin teman-teman yang ngerti TV untuk main game ataupun home theater bisa komen di bawah nanti supaya Devi belajar juga. Lalu di kanan kirinya ini sudah tempat untuk PlayStation-nya. Nanti ini semuanya dibawa teman-teman. Kalau teman-teman beli di sini, kalian bakalan dapetin ruangan sudah cocok banget untuk entertainment room, kedap suara, teman-teman tinggal beliin aja TV dan sound systemnya. Sekarang aku pengen nyobain dulu kursi pijetnya. Sementara itu, teman-teman bisa turun ke bawah ke lantai 1 untuk melihat ruangan office dan juga ruangan servisnya ya. Karena rumah ini memiliki 3 lantai, maka lantai di bawah atau lantai pertama digunakan sebagai ruang office dan juga ruang servis. Begitu sampai di sini, teman-teman sebetulnya bisa masuk dari lantai 1, tapi tadi aku memilih untuk ngajak teman-teman masuk dari lantai kedua. Di sebelah kiri sini sudah ada satu ruangan tambahan, ini adalah kamar tidur khusus untuk asisten. Yang dibuat lebih besar daripada yang sudah diberikan dari developer. Di sini ada tempat untuk menyetrika. Sebelah kiri ada satu kamar. Kamar ini adalah kamar tidur sebetulnya. Bisa dijadikan untuk kamar tamu karena sudah punya kamar mandi di dalam. Dan sekarang kita akan melihat satu ruangan lagi. Ini adalah ruangan yang dijadikan kantor oleh si pemilik, teman-teman. Nanti karena dijual dalam keadaan full furnish, sofa, lalu meja, lalu ada ornamen yang sudah menempel di dinding sebagai rak untuk pajangan, dan juga lampu-lampunya semua sudah kalian dapatkan ya. Ada kesan industrial di ruangan ini karena ada plafon yang sudah dijebol dan dibuat rapih oleh si pemilik sebagai office. Sekarang kita akan menuju ke pintu depan. Di sini ini adalah pintu yang teman-teman bisa masuk dari area garasi. Lalu ada satu kamar tidur beserta kamar mandi. Nah, di sana saat ini bisa dijadikan sebagai ruangan khusus untuk driver. Dan pintu kaca ini menuju ke area dapur basah. Jadi, untuk dapur basah bisa di sini. Kursi pijitnya enak banget loh guys, dan khusus rumah ini kalian bakalan dapetin kursi pijit dari Jepang seperti ini. Gimana enggak, rumahnya juga developer Jepang.
rumah secantik ini dalam keadaan full furnish dan semua surat-suratnya bisa di-KPR-kan dengan semua bank. Harganya dipasarkan 8,9 miliar masih bisa nego. Ingat teman-teman, rumahnya ready dan this is the only one. Kalau sudah laku nggak ada lagi deh. Buruan ya, langsung hubungin Devi di nomor yang ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Devi beserta TikTok Devi, karena di sana banyak sekali informasi properti lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.